Ini musola Nisa ya. Musola itu tetap hammam. Nah, itu tanda. Ini hammam itu toilet ya. Masyaallah. Ini menaranya. Dan Masjid Jin ini salah satu peninggalan sejarah yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Islama dari Kota Suci Mekah. Dan sahabat-sahabat, tadi kita sudah melihat pemakaman maklah ya. Dan video selanjutnya saya ingin sedikit mereview tentang Masjid Jin yang ada di Kota Mekah. Mungkin nanti akan dijelaskan sedikit sejarahnya tentang Masjid Jin ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, Masjid Jin ini letaknya dekat dari perkuburan Makla ya. Nah, sekaligus dekat dengan Masjidil Haram juga. Sedekat dengan Masjidil Haram. Ini di sana, arah sana Masjidil Haram. Di manakah letak dari Masjid Jin tersebut? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu di belakang kita barusan. Ini saat ini bangunannya dari sini. Mungkin ini panjangnya sekitar 20 meter. 20 meter ya? 20 kali 10 meter masjid itu. Dan jadi tidak terlalu besar Ustaz ya? Tidak terlalu besar. Dan Masjid Jin ini digunakan untuk sholat nggak Ustaz? Digunakan. Oh, digunakan untuk sholat yang 5 waktu? Iya. Masya Allah. Jadi bahkan ketika musim umroh, musim haji buka, jemaah umroh, jemaah haji banyak yang ziarah ke sini ya? Ziarah sekaligus sholat di Masjid Jin ini. Masya Allah. Ini Masya Allah saya langsung didampingi oleh Mas Awi, beliau mukimin Mekah dan beliau Masya Allah salah satu vlogger yang masyhur di Kota Mekah beliau itu. Masya Allah. Ini bisa masuk sini juga bisa. Ini khusus pintu wanita. Kamar mandi wanita ini ya. Kamar mandinya ya. Ya itu lihat, nih. Daurat Moyah Nisa. Jadi di sini kamar mandi wanitanya itu. Tapi ini juga ditulis Ustaz, Masya Allah. Mungkin karena banyak jemaah dari luar negeri, itu ada tulisan Indonesia juga ya, untuk mandi wanita. Cuman karena yang nulis bukan orang Indonesia, ini mandinya menjadi nandi. Bukan mandi itu, Masya Allah. Tapi Masya Allah, minimal dia menghargai kita lah, supaya tidak kerepotan. Jadi itu ditulis dalam 5 bahasa itu. Yang ditulis dalam 5 bahasa. Dan ini musola Nisa ya. Musola itu tetap hammam. Nah, itu tanda. Ini hammam itu toilet ya. Masya Allah. Masjidnya kelihatan. Ini menaranya. Ini menaranya. Dan Masjid Jin ini salah satu peninggalan sejarah yang masih tidak dibongkar oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, walaupun masjid ini tepat di tengah-tengah kota, di belakangnya itu hotel ya. Hotel besar, di sini ada jalur besar yang menuju ke arah Haram. Ini sekitar 300 meter sudah Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Ustaz, langsung kita review. Kita lihat ya. Detailnya. Tapi sayang sekali Ustaz, karena ini bukan waktunya sholat, masjid ini tidak dibuka pintunya. Iya. Itu ada orang sholat cuman di luar ya. Betul. Karena tidak dibuka. Dan dia itu sholat duha kayaknya. Dan masjid ini ada tulisannya itu Ustaz. Masya Allah, ini Masjid Al Jin. Iya. Jin, jadi ini direnovasi tahun 1421 Hijriah. Untuk laki-laki ya, musola rijal. Kita ke dalam dan ini Ustaz. Ini karena ini kan Masjid Jin Ini di atapnya dalamnya ini. Ini
ada ditulis kaligrafi surat Ajin. Oh, Masya Allah. Ayat 1 sampai 10, kemudian kita bisa lihat ke atas, Ustaz. Oh, ini musola juga ya? Nah, lantai 2 ini. Oh, ada 2 lantai berarti? Iya, 2 lantai, Masya tapi Allah. Ini yang lantai 2 ini juga ditutup. Ini, musola Rijal atau Rusani. Jadi ini katanya musola apa di lantai 2 musola Rijal. Jadi tetap untuk laki-laki tapi ini lantai 2-nya. Masya Allah. Ini tempat sandal ya? Masya Allah. Di sana Ja'fariyah, pasar Ja'fariyah. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi saya hanya ingin berbagi informasi. Mungkin ada sahabat-sahabat yang belum pernah melihat Masjid Jin, bisa melihatnya di sini. Dan ini sahabat-sahabat selalu saya ingatkan, ini hal yang sangat saya tidak sukai, mungkin sahabat-sahabat semua juga tidak suka, apabila tempat-tempat yang bersejarah selalu ada coretan-coretan seperti ini. Ustaz, ini ini walaupun ada coretan, alhamdulillah ini tidak ada orang Indonesia. Iya, Masya Allah. Arab ini semua. Arab, dan ini adalah tulisan orang Pakistan. Betul. Hindi. Alhamdulillah orang Hindia. Saya tidak menemukan coret-coretan ini. Mudah-mudahan orang Indonesia menyadari. Betul. Tidak mencoret-coret di tempat-tempat bersejarah, karena itu tidak diperkenankan. Pertama, yang nanti yang dikhawatirkan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi adalah perbuatan yang mengarah ke syirik. Ke syirik, akhirnya kedua, ditutup. Yang kedua adalah seperti ini adalah mengotori. Betul, betul, Ustaz. Menjelek apa ya, membuat kotor, dan ini tidak diperbolehkan. Atau ini apa ya, membuat amalan-amalan kita di tanah suci Mekah ini akan terkotori. Ini terkotor. Betul. Ini alhamdulillah di sini orang Indonesia tidak ada. Betul. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi saya selalu menghimbau apabila mengunjungi tempat-tempat sejarah, jangan sampai mencoret-coret seperti ini. Ustaz, mungkin sedikit tentang Masjid Jin ini gimana sejarahnya? Jadi Masjid Jin itu dulu ketika Rasulullah SAW bersama sahabat, ketika itu habis sholat fajar atau habis sholat subuh di masjid ini, kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran bersama para sahabat, yang dibaca adalah surat Ar-Rahman, yaitu A'udzu minasy syaithanir rajim fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian ayat itu terdengar oleh segerombolan jin yang lewat arah sini. Lihat sini, Tad. Jadi jinnya itu lewat arah sini. Kemudian mendengar kalimat Rasulullah membaca Al-Quran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian jin tersebut tersentuh hatinya karena keindahan Al-Quran berserta isinya. Kemudian segerombolan jin itu menghampiri Rasulullah SAW masuk ke masjid ini, Ustaz. Masuk ke masjid ini, kemudian berdiskusi dengan Rasulullah SAW, apa itu yang dibaca, kemudian apa itu agama Islam, kemudian dijelaskan Rasulullah SAW, kemudian segerombolan jin itu akhirnya bersyahadat kepada Rasulullah, bersama Rasulullah SAW, kemudian para jin itu menyatakan Islam dan mendakwahkan Islam di kalangan jin. Itulah sejarahnya Masjid Jin yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Oke, Masya Allah, itu penjelasan dari Mas Sawi. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat teman-teman semua. Dan sekali lagi apabila ada kekurangan baik dari segi penjelasan dan sebagainya, silahkan komen di kolom komentar supaya menjadi bahan perbaikan bagi kita dan orang yang melihat video ini, supaya nanti lebih informasinya lebih valid, karena kita hanya menjelaskan secara gambaran singkatnya aja, Ustaz. Betul. Ya, kasih garis besarnya. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lihat review ke bawah. Masya Allah ya. Jadi ini memang di pusat kota, Ustaz ya? Jadi masjid ini sangat masyhur, bukan saja dari sebagian Indonesia, dari orang-orang luar negeri seperti Pakistan, India, Bangladesh, bahkan Rusia. Sangat banyak sekali yang tahu tentang masjid, sejarah Masjid Jin ini. Hingga Masjid Jin ini ketika umrah atau haji banyak dikunjungi oleh para jamaah haji atau umroh untuk bersolat di dalamnya, ataupun sekedar mengunjungi tempat yang sangat bersejarah ini. Masya Allah. Tuh, Masya Allah, Masya Allah. Dan masjid ini tepat di tengah kota Mekah. Di sini hotel yang sangat megah, besar. Dan sini adalah jalur besar yang menghubungkan antara Pasar Ja'fariyah menuju ke
Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Jadi okay, untuk para jamaah umrah ataupun jamaah haji, apabila mengunjungi Masjid Jin ini, sebetulnya di sini ada beberapa tempat yang sangat bersejarah. Pertama adalah di sana itu ada Pasar Seng. Pasar Seng, pusat oleh-oleh jamaah haji dan umrah. Kemudian langsung tidak jauh dari Pasar Seng ini adalah Masjid Jin. Dan di belakangnya Masjid Jin ini sudah masuk Jannatul Ma'la. Kita bisa berziarah ke makamnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sekaligus ada makamnya Mbah Maimun Jubair. Di sini kemudian ke sana lagi nanti ada Pasar Ja'fariyah, pasar grosir terbesar yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Oke. Jadi Ustaz, kalau ada orang nih dari Masjidil Haram ya, ingin ke Masjid Jin ini, bisa jalan kaki atau naik mobil Ustaz? Jalan kaki melalui Bab Salam ataupun melalui pintu keluarnya ketika selesai Bukit Marwah. Selesai tahlul ya. Selesai tahlul langsung belok kiri. Nanti tembusnya ke Gazah. Gazah ini belok kanan udah masuk, kita kelihatan Masjid Jin ini. Masya Allah Ustaz, ini penjelasannya mantap banget. Saya ucapkan terima kasih telah mengantar saya ke tempat-tempat yang bersejarah yang ada di Kota Mekah. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosan selalu mendoakan siapa saja yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin, mudah-mudahan amin, diberikan rezeki yang lancar, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan yang terpenting mudah-mudahan bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin, bisa mengunjungi Tanah Suci Mekah dan Madinah. Dari Kota Suci Mekah, saya Faiz Slamet bersama Mas Awi. Saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.